قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وانه في الدارين امين. قال الحبيب احمد بن حسن العطاس رضي الله عنه كان سيدنا علي زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنهما يصلي كل يوم الفرق وغيره <applause> من بعده. Rasulina Ini cerita orang-orang yang banyak beribadah kepada Allah. Di antaranya disebutkan di situ Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali bin Abi Talib putra Sayyidina Hussein cucu daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib cicit Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidina nah, Ali Zainal Abidin ini termasuk orang yang ahli ibadah Selain memiliki akhlak yang mulia Kedermawanan yang luar biasa Beliau juga termasuk orang yang banyak beribadah kepada Allah Khususnya di waktu malam La ibadah yang dilakukan di waktu malam yang besar yang banyak oleh beliau adalah sholat yang kebanyakan aulia menghabiskan waktu malamnya itu dengan sholat ada yang dengan Al-Quran ada yang dengan kedua-duanya sholat juga Al-Quran kenapa kok milih sholat karena sholat ini Paling afdolnya ibadah badaniyah, paling utamanya ibadah yang dilakukan oleh badan yaitu adalah sholat. Dan Nabi pun bersabda, wajulat kurrati ini salah sholat. sholat itu jadikan penyejuk hatinya Rasulullah. Kalau kita belum kita ini sejuk kalau dapat duit. Nah, dapat dunia sejuk nggak dapat sumpah nah, kalau Rasulullah nggak penyejuknya adalah sholat sholat sejuk sudah nah, segala yang membuat Rasulullah sedih resah bingung hilang dengan sholat makanya Rasulullah ketika uh, memerintahkan bilal ya bilal buat aku seneng wa ya bilal apa azan Allah akbar Allah akbar sholat Senang Rasulullah Kalau ya kita Allah Akbar Allah Akbar Ada ah, ustuhur Turung itu um, Pembeli Belum ini Belum itu Ngerasulullah Tuhur ngerasulullah Lek sopoh Dik tas turu Wih sopoh Nah ini kita Lah mereka enggak Malamnya banyak ibadah Di antaranya sholat Lah sana Ali Zainal Abidin ini Sholatnya setiap malam Seribu rokaat setiap malam bukan seribu rakaat seperti terawihnya orang 7 menit dalam waktu 23 apa apa 23 rakaat 7 menit misalnya atau 15 menit enggak salatnya itu dengan tumak nina dengan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah bukan asal salat Allahu akbar Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi wa asila baca al-fatihah, baca surat kemudian antara takbir dengan dua ulif tita, diam sesaat antara dua ulif tita dengan fatihah, diam antara waladzalin dengan amin diam, antara amin dengan surat diam, antara surat dengan rukuk diam sunnah-sunnah dikerjakan rukuknya juga gitu, membaca dengan yang disunahkan, tidal dan lain sebagainya, sunnah ini seribu rokaat Bisa kita bayangkan Seribu rokaat Dilakukan hanya di waktu Malam Bisa Bisa nah, Walaupun dengan tenang Nyantai bisa Sebetulnya kesusu dengan tenang Itu sama aja Bedanya yang kesusu marinya ngos-ngosan Yang gak kesusu marinya Tenang enak Waktunya paling beda semenit nggak berarti perbedaan semenit dua menit nggak berarti, lalu yang ngebut ini kan nggak benar, nah. untung nggak nyosop mau nah. pingin pas buan terus teraweh ini nyosop, kan enak lucu, nah. salatnya mereka buat-buat, nih nyosop, penjut, nah, kayak-kayak pisan. Nah. Seribu rokaat bisa dilakukan di waktu malam dengan tenang, dengan sunnah setiap malam, bukan satu tahun sekali atau satu bulan sekali. Enggak, setiap malamnya seribu rakaat. Seperti Imam Ali Zainal Abidin al Fajih Al-Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi kalau kita baca rotib haddad, ada yang fatihah kita hadiahkan untuk beliau. Ha, Al-Ustadzil Azam al Muhammad bin Ali Ba'alawi Kalau kita Baca Hadraba Saudan Begitu juga Doa set, Apa sholat bagi yang komat Berarti untuk bagil, Al-Mukaddam Dan rata-rata habaib setelah majlisnya majelisnya fatihah dikirimkan diantaranya kepada imam Al fakih al-mukaddam beliau ini juga sama dengan sana ali Zainal abidin setiap hari setiap malamnya seribu rokaat seperti beliau juga Abdul Gertir Al-Jailani Kemudian Syekh Abil Hasan Asyadili Ahmad Ar-Rifai Ahmad Al-Badawi Ahmad Al-Alwan Dan yang lain sebagainya mereka menghabiskan malam harinya dengan sholat seribu rakaat. Karena Sayyidina Imam al Afrat wal Akabir Abdullah bin Husain bin Tahir yati kulla yamin min la ilaha illallah khamsatan wa ishrina alfa wa min ya Allah biya in nida ala sabili du'a wa gasti zikir khamsatan wa ishrina alfa

sehingga waktunya itu tidak ada kosong dari kebaikan ketaatan terisi dengan kebaikan ketaatan terisi dengan kebaikan ketaatan sehingga ketika beliau menjadwal sudah nggak ada waktu lagi yang ada itu waktu makan akhirnya waktu makan pun diisi dengan kebaikan waktu makan diisi dengan kebaikan ya apa caranya ...adiknya diajak makan bareng. Gantian nanti. Kakaknya makan duluan, yaitu Abdullah bin Hussein makan. Adiknya suruh baca kitab. Jadi beliau makan sambil mendengarkan... ...adiknya baca kitab. Selesai. Ganti. Adiknya makan, beliau yang baca kitab. Jadi diatur sampai... ...waktunya makan pun tidak lepas dari kebaikan ketaatan. Lo apakah perlu mengatur waktu? Sangat perlu. Imam Al Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah menjelaskan orang itu tidak akan mungkin mendapatkan derajat yang sangat tinggi kecuali dengan mengatur dan menertibkan waktu. Tanpa itu nggak bisa dia mendapatkan derajat yang tinggi. Nggak bisa selamanya nggak bisa. Dia menertibkan mengatur waktu menjalankan sesuai dia bakal bisa mendapatkan derajat yang sangat tinggi tanpa itu nggak bisa coba perhatikan di bidaya itu hidayah Imam memakai kata-kata lantasila tidak akan mungkin bisa sampai seseorang kedudukan yang sangat tinggi kecuali dengan mentartipkan dan menentukan waktu menjadwal waktu Nah, kalau kita pokoknya jalan, pokoknya melaku, tidak ada tertib. Saya kepingin pingin ini ngelakoni. Nanti kepingin tidak gini, tinggalkan. Tidak iso, nggak bisa naik. Yang ada naik turun. Kadang naik, kadang turun. Tapi kalau kita tertibkan, mengerjakan sesuai yang tertibkan dan sesuai jadwal, meningkat, meningkat. Minimal itu stabil, tetap, nggak turun, dan bisa meningkat nah, bisa meningkat. Nah, karena itu mereka mengatur. Di ya, Abdullah bin Husain bin Tahir ini mengatur. Sehingga dalam sehari zikir yang beliau baca atau wirid yang beliau baca di antaranya la ilaha illallah 25.000 kali. La ilaha illallah la ilaha bukan bacanya la ilaha illallah, la ilaha illallah la ilaha illallah Bukan gitu bacanya La ilaha illallah La ilaha illallah Malah terkadang ada riwayat Daripada Nabi kalau dipanjangkan La nya La ilaha illallah La ilaha illallah Bacanya nyantai Bukan cepet-cepetan pokoknya Jangan mari Hitungan yang ditentukan Enggak. Hmm, lah, nah, Yang ada sekarang kan Aku dikongkon moco la ilaha illallah sekian puluh ribu kali atau sekian ratus kali kepingin dang mari moco nih la ilaha la la illallah ita. la kan gitu bacanya di resapi, mereka baca la ilaha illallah sambil menenu, apa menghayati arti yang terkandung di dalamnya yaitulah maksudah <tuh>. wala masyhuda wala maujuda illallah direnungi sama mereka la ilaha illallah 25000 kali kemudian ya allah ya allah 25000 kali ya, pakai harfun nida ya tujuannya doa dan zikir jadi memohon kepada Allah ya allah ya allah makanya di khulasatul madad ya, di apa zikir sebelum subuh atau giamulail ada bacaan ya Allah ya Allah yang diulang-ulangi bukan Allah Allah tapi ya Allah ya Allah diulang-ulangi 100 kali atau 200 kali ya dianjurkan di situ ketika membacanya kan ditulis di suatu tulisannya di apa footnya itu catatan kakinya untuk apa meminta hajatnya nah, jadi mengucapkan ya Allahu ya Allah dalam hati atau dalam pikirannya sambil memohon kepada Allah apa yang dia inginkan. Nah, beliau gitu ya Allahu ya Allah jadi tujuan zikir dan memohon kepada Allah itu 25 ribu kali. Kemudian salawat kepada Nabi 25 ribu kali. Oh, banyak tidak sedikit 25 ribu kali 25 ribu kali ini belum yang lainnya ini ya, belum yang yang lainnya lalu beliau mandi dan memakai wewangian setiap mau sholat lima waktu jadi mau sholat lima waktu itu mandi memakai wangi wangian sholat jadi benar-benar sholatnya itu bersih wangi ya, sesuai pembahasan semalam seperti orang-orang Mau ke gereja itu Mandi mereka pakai baju Yang tidak mereka pakai Biasanya Kemudian rapi berangkat mereka Nah ini akhir Abdullah bin Hussein Mau, man, mau sholat, mandi Pakai wangi-wangian Sholat, setiap lima Waktu Karena syekh Umar al muhdar Yakti bi alf marrah Min ya latif Fi nafasin wahid nah, Syekh Umar Muhdhar Putranya Al-Imam Abdurrahman As-Saggaf Itu Membaca seribu kali Ya latif dengan satu nafas Seribu kali dengan satu nafas Bacanya juga gitu ya, 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 Ndak ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Kalau kita nggak mampu, kita insya Allah 30, 50 hebat, hebat sudah. Ya latif, 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 ya latif. Satu nafas, lima puluh, enam puluh, hebat sudah. Ini seribu kali dibaca dengan satu nafas, ya, di antara walhasil inilah contoh mereka, orang-orang yang memperbanyak ibadah, baik itu dengan zikir, dengan sholat atau yang lain sebagainya. Nah, dan mereka adalah orang-orang yang istimewa, dan mereka bisa mendapatkan itu semuanya, ya, dengan mengatur, menjadwal menertibkan waktunya dalam kehidupannya bisa mereka dapatkan itu semuanya karena gini loh mereka itu bisa melakukan dalam waktu yang singkat banyak perbuatan itu karena mendapatkan apa barokah waktu mendapatkan keberkahan dalam waktunya sehingga waktunya sedikit tapi yang mereka lakukan banyak Kenapa? Mendapatkan keberkahan waktu. Lah keberkahan waktu itu didapatkan dari apa? Pertama, menertibkan waktu. Yang kedua, dia merutini apa yang ditertibkan, yang ditentukan. Dari situ, akhirnya mendapatkan keberkahan waktunya singkat, tapi yang dia dapat banyak. Saya kasih contoh orang kalau selalu baca Quran, selalu baca Quran, menetipkan waktunya misalnya setiap jam sekian saya baca Quran. Pertama kali dia baca pasti misalnya satu juz, 20 menit, 30 menit. Tapi ketika dia aktif terus istiqomah di dalam membacanya, hanya berkurang waktunya itu. Dari 20 atau 30 menit menjadi 15 dengan cara baca yang sama. Dengan cara yang baca yang sama. Kalau dia aktif-aktif terus bisa sampai 10 menit. Dengan cara baca yang sama. Lah, sehingga apa? Dengan terus seperti itu, Akhirnya apa? Dia nambah. Karena dia menertibkan misalnya setengah jam untuk baca Quran. Ternyata ini satu, setengah, 10 menit sudah selesai. Lah sedangkan saya menentukan setengah jam, hanya Pak dia nambah dari satu jus menjadi dua jus. Dua jus dia habiskan dalam waktu mungkin setengah jam. Ketika dia terus 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 hanya dua jus hanya dia habiskan dalam waktu 20 menit. Terus terus mungkin dua jus dalam 15 menit. Nah ini mendapatkan keberkahan waktu karena apa? karena dia menertibkan dan mengistiqomahkan di jam tersebut untuk melakukannya dikasih oleh Allah keberkahan sama dengan mereka mereka bisa melakukan itu ya. karena apa mendapatkan keberkahan waktu sehingga mereka sedapat sama kalau kita latih cuma ya latif ya latif ya latif ya latif kita tentukan misalnya untuk membaca ya latif dengan satu nafas 50 kali misalnya dengan satu nafas kita Biasakan ya latif 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 misalnya sampai 50 kita bisa besok 50 lagi lusa 50 lagi Insya Allah nanti 50 satu nafas itu nafas kita masih ada lebih sehingga kita bisa tambah 60 70 satu nafas bisa nanti 100 satu nafas Terus gitu bisa sampai seribu. Sekarang mungkin kita kagum, yo opo yo, sewu satu nafas. Nah, mereka dapatkan itu kan? Apa itu tadi? Istiqomah menentukan waktu untuk membacanya sehingga bisa. Nah, kita kan nggak diceritakan disitu latihannya. Semuanya dengan latihan, semua dengan membiasakan. Baru bisa, anak kecil bayi mau dikasih makan langsung satu bearing mati dikasih apa? sedikit dulu beberapa suap kulino dia esok mulai banyak nanti satu bulan tambah lagi enggak langsung nasi awalnya bubur atau pisang yang di ya. setelah itu baru nasi yang di kasih kuah kemudian di anu kemudian nasi tanpa di seperti itu latihan, akhirnya apa? Kuat sama dengan kita dalam kebaikan kita. Atan, mudah-mudahan kita bisa meneladani mereka, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang mendapatkan keberkahan waktu, sehingga kita dapat banyak melakukan kebaikan di waktu singkat dalam kehidupan kita. Amin, Allahumma amin.